5 peserta akhir kini telah bersedia untuk beraksi pada kemuncak pertandingan Bintang Kecil Zon Utara 2019 malam esok. Langkawi yang menjadi tuan rumah buat julung kalinya kini giat melakukan pelbagai persiapan rapi menjelang pertandingan akhir berkenaan. Penerbit Bintang Kecil Zon Utara 2019, Lin Anim berkata, sesi perkenalan peserta dimulakan dengan teknik pernafasan di dalam air sebagai latihan asas kepada nyanyian. Jadi hari ini kita menjalankan ice breaking. Ice breaking kali ini memandangkan kita akan membuat persembahan bersebelahan dengan kolam yang sangat cantik ini. Jadi ice breakingnya merupakan di mana adik-adik ini telah pun diberikan latihan pernafasan di dalam air oleh seorang dia pakar penyelam juga sebenarnya. Beliau ditemui RTM semasa Prabintang Kecil Zon Utara 2019 di Hotel Asiana Langkawi. Kesemua mereka yang mewakili Zon Utara adalah dari negeri Perak, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi. Dengan tema panggilan pulau, peserta akan menyanyikan 2 buah lagu secara solo dan berduet dengan penyanyi tempatan. Kemuncak pertandingan nyanyian itu akan bermula pada pukul 9 malam dan akan disiarkan secara langsung menerusi laman rasmi Facebook RTM Langkawi.